Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam adda'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya, karunianya, dan anugerahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada kita nikmat yang kita pinta dan tidak kita pinta sekalipun. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang segala kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Sangat sedikit sekali hamba-hamba Allah yang mau bersyukur. Salawat dan salam ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, kembali kita lanjutkan program kita, kisah para nabi dan rasul. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mencoba membahas kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan cerita Nabi Yusuf alaihi salam di dalam satu surah yang panjang. Di dalam surah Yusuf yang terdiri dari lebih 100 ayat. Pemirsa yang berbahagia, sebelum kita bahas atau sebelum kita kisahkan cerita Nabi Yusuf alaihi salam, perlu kita ketahui tujuan dan juga manfaat kita mempelajari kisah para anbiya, ar-rusul, dan juga para salihin, orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab ma kana haditha yuftara. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh terdapat di dalam kisah-kisah mereka ibaratul li ulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka ana haditha yuftara, dan cerita tersebut bukanlah dongeng yang diceritakan, didongengkan. Tayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam secara panjang di dalam satu surah. Kisah Yusuf alaihi salam dimulai dengan mimpi beliau, bahwasannya beliau melihat 11 bintang dan rembulan serta matahari sujud kepada beliau. Allah Ta'ala berfirman, idh qala yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf mengatakan kepada ayahnya, yaitu Ya'qub alaihi salam, tentang mimpi beliau. Yusuf alaihissalam mengatakan, aku melihat 11 bintang. Wasyams,
dan matahari, wal qamar, ya, serta rembulan, sujud kepadaku. Sujud kepada Yusuf alaihissalam. Sebelum itu, ikhwati fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ta'ala berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan, kami mengkisahkan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas. Kata ulama, ahsanal qasas maknanya dua. Ya, yang pertama, al-qasas yakni masdar min qas, yakni pengkisahan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada engkau Muhammad sebaik-baik pengkisahan. Ya, sebaik-baik pengkisahan. Kemudian makna yang kedua artinya khairul qisah. Ya, sebaik-baik kisah atau cerita. Jadi ahsanal qasas bermakna pengkisahan terbaik yang pertama. Kemudian yang kedua sebaik-baik kisah atau cerita. Ala kulli hal, ya, di antara dua makna ini tidak saling berseberangan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada engkau pengkisahan atau cerita yang terbaik. Kemudian Syekh Nasir As-Sa'di, ya, mengatakan tentang ayat ini bahwasannya cerita Yusuf menjadi ahsan al-qasas, ya, sebaik-baik cerita atau sebaik-baik pengkisahan di antaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, ya, menyebutkan perubahan kondisi, ya, titik balik yang dialami Yusuf alaihissalam, yang awalnya terhina, ya, berakhir dengan kemuliaan, yang awalnya terpisah berpuluh-puluh tahun dengan Nabiullah Ya'qub, ayahanda yang tercinta, akhirnya Allah pertemukan. Ya. Kemudian, ya, Yusuf alaihissalam ditimpa musibah yang berganti-ganti. Musibah ba'da musibah, musibah ba'da musibah. Walakhir, Allah berikan Yusuf, ya, kejayaan, kemuliaan. Yang tentu, kita dapat pelajari bahwasannya setelah musibah, insya Allah ada kemudahan, ada kemuliaan. Taib Ikhwafiddin, pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kemudian Ya'qub ketika mendengar, ya, mimpi Yusuf alaihissalam, Ya'qub tahu bahwasannya anaknya yang tercinta ini, Yusuf alaihissalam, akan menjadi seorang nabi. Karena ini mimpi yang menakjubkan. Ya, bukan sekedar mimpi, tapi ini mimpi yang menakjubkan. Bagaimana seseorang melihat dalam mimpinya bintang, bulan, rembulan, matahari sujud kepada Yusuf alaihissalam. Maka, ya, Ya'qub mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insan aduwwu mubin." Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ya, karena seperti kita ketahui bahwasannya, ya, saudara Yusuf yang lain memiliki kecemburuan kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah anak yang paling dicintai, paling disayangi oleh Ya'qub alaihissalam. Sedikit kita cerita tentang Ya'qub alaihissalam. Ya'qub alaihissalam, ya, menikahi 4 orang wanita, ya, memiliki 4 istri. Ya, menikahi 4 istri, disebutkan, ya, di antaranya, ya, konon katanya namanya adalah Rahil, Lea, ya, kemudian Bilhah dan Zilfa. Dari Rahil, pernikahan Ya'qub dengan Rahil melahirkan anak Yusuf dan Bunyamin atau Benyamin. Kemudian dari tiga istri yang lainnya melahirkan saudara Yusuf yang 10 yang lainnya. Jadi total anak Yusuf, anak Ya'qub alaihissalam 12. Tayyib. Ikhwat fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya'qub, ya, mengatakan kepada anaknya, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan
engkau ceritakan kisahmu ini atau mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ya, karena sesungguhnya syaitan ya terhadap manusia itu adalah musuh yang nyata. Karena kecemburuan ya, ketika syaitan masuk di sana maka akan terjadi permusuhan, pertikaian. Ya, permusuhan dan pertikaian. Dan pelajaran kita dapat kita ambil, ikhwati fiddin, ya, tidak semua kesenangan, kenikmatan, ya, prestasi itu mesti kita share. Ya, mesti kita sampaikan ke orang. Ya, tidak semua hal. Ikhwati fiddin, jadi ceritalah atau sharelah, berbagilah dengan orang-orang yang benar-benar mencintai kita. Benar-benar amanah. Ya, makanya Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada Ya'qub alaihissalam. Ya, dan Ya'qub memerintahkan Yusuf, jangan cerita kepada saudara-saudaramu. Karena bisa menyebabkan kecemburuan. Ya, kecemburuan. Kemudian ikhwati fiddin azanillah wa iyyakum. Demikianlah ya, Allah menjadikan Yusuf nabi dan mengetahui takwil mimpi. Wa kadzalik yajtabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wilil ahadits. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Yusuf seorang nabi dan memberikan kepada Yusuf kemampuan untuk mentakwil mimpi. Untuk mentafsir mimpi. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Ya. Terdapat dalam cerita Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertanya. Ya, bagi orang-orang yang bertanya. Jadi karena kecemburuannya ya, walaupun saudara-saudara Yusuf yang lain tidak mengetahui mimpi Yusuf, tapi karena ya kecintaan Ya'qub ya terhadap Yusuf melebihi mereka, mereka cemburu dan akhirnya mereka ya membuat makar, membuat siasat buruk kepada Yusuf alaihissalam. Dan perlu kita sampaikan ya, kecintaan Ya'qub kepada Yusuf ya, melebihi kecintaan Ya'qub kepada anak-anaknya yang lain. Kata ulama ini hubbun fitriyun ya, cinta yang didasari dari hati beliau. Ini kasih sayang ya, kasih sayang tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, karena sayang, rasa kasih itu timbul dari hati. Akan tetapi terhadap muamalah ya, muamalah Ya'qub ya dengan anak-anaknya semua itu adil ya. Perlu kita sampaikan supaya tidak terkesan bahwasanya Ya'qub tidak adil. Lah, Ya'qub alaihissalam adalah hamba Allah yang paling taat ya, hamba Allah yang paling taat pada zamannya. Makanya dikatakan Ya'qub adalah Israel, yaitu artinya Abdullah, hamba Allah. Karena dia hamba Allah yang paling taat. Dan kecintaan Ya'qub kepada Yusuf adalah kata ulama hubbun fitri. Jadi cintaan yang betul-betul tulus dari dasar hati. Dan wajar seorang manusia ya, ketika memiliki anak, memiliki banyak anak atau memiliki banyak istri, mathalan dia pasti condong rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada salah satu di antara mereka. Akan tetapi dalam muamalah, dalam perilaku yang lainnya, maka dia harus adil. Taib, ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Mm-hmm.
Ikhwati fiddin, ya, jadi saudara-saudara Yusuf alaihissalam itu mereka merencanakan suatu makar dan siasat buruk kepada Yusuf. Mereka berkumpul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Kata mereka, Yusuf dan saudaranya yaitu Benyamin, ya, Yusuf dan Benyamin, أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَ مِنَّا, lebih dicintai ayah kita daripada kita. Padahal kita ini 10. Ya, kita bersepuluh, kita lebih nahnu usbah, ya. Ya, kita lebih banyak ini. Ya, tapi ayah kita lebih cinta kepada Yusuf dan Benyamin. Inna abana lafi dhalalin mubin. Masyaallah. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Subhanallah. Ini ibtila, ya, musibah. Ujian yang Allah berikan kepada Ya'qub alaihissalam, ya, bagaimana, ya, anaknya itu, ya, ditimpa anak-anak yang buruk, yang pada akhirnya di akhir anak-anak tersebut kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tetapi ini ujian bagi Ya'qub alaihissalam. Baik. Sungguh ayah kita, inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Kemudian di dalam, ya, rapat tersebut, uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ya. Kemudian berkata di antara mereka, uqtulu Yusuf. Kita bunuh saja Yusuf. Subhanallah. Lihatlah bagaimana zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan mereka, ya. Jadi hasadnya tadi, ya, kecemburuan, iri, dengki tadi, ketika sudah bertengger di dalam hati, kemudian syaitan bermain, ya, sampai-sampai mereka berniat untuk membunuh Yusuf, saudaranya sendiri, saudara satu darah, satu bapak. Ya, lihatlah bagaimana hasad ini bisa memisahkan antara saudara dengan saudara yang lain. Ya, banyak sekali cerita yang kita dengar karena hasad yang awalnya saudara saling mencintai, ya, akhirnya timbul pertikaian, pertengkaran. Ya. Kemudian uqtulu Yusuf aw itrahuhu arda, ya, kita bunuh saja Yusuf atau kita enyahkan. Ya, kita campakkan Yusuf. Ya, kita buang Yusuf sejauh-jauhnya. Ya, awit rahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Kita buang Yusuf sejauh-jauhnya supaya ayah kita tidak bisa lagi melihat Yusuf. Ya. Kemudian wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum, lihatlah bagaimana syaitan mempermainkan, mengiming-imingi, ya, sebuah dosa kemaksiatan yang begitu besarnya dengan taubat. Ya. Jadi kata mereka, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah ini kalian jadi orang soleh. Taubat lagi kita. Ya, setelah membunuh Yusuf, kemudian kita taubat, kita jadi orang soleh. Masya Allah, subhanallah. Bagaimana syaitan, ya, mengiming-imingi manusia terhadap suatu dosa dengan taubat. Betapa banyak, ya, manusia terjatuh dalam perzinahan, dalam, ya, pembunuhan, dalam suap-menyuap, ya, masalan. Ya. Jadi ketika ingin berbuat dosa, ya, ketika ingin korupsi, ketika ingin mengambil hak orang lain, ya, dia berniat untuk taubat setelah itu. Ya sudah, ini kesempatan yang emas. Kesempatan yang emas. Udah, korupsi aja. Udah, ambil hak orang lain. Setelah ini, umroh. Setelah ini, haji. Setelah ini, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaitan mengiming-imingi sebuah dosa kemaksiatan yang begitu besarnya dengan taubat. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah ini, setelah kita bunuh Yusuf, balik lagi kita menjadi orang yang soleh. Wal'i'udhu billah. Taib ikhwati fiddin, azanillah wa iya'kum. Kemudian di antara saudara-saudara Yusuf yang 10 orang ini, ya, karena Benyamin, ya, Bunyamin tidak masuk, ya, tidak ikut di dalam rapat ini.
berkata di antara mereka, qala qailum minhum, dan kata ulama, ya, yang berkata ini adalah yang paling dewasa, yang paling taat kepada Allah dan yang paling berbakti kepada Yakub dan yang paling mencintai Yusuf. Jadi di antara saudara-saudara ini ada yang lebih baik, ya. Ada yang lebih baik walaupun dia tetap hasad, kan, tapi kata ulama, ya, yang paling baik di antara mereka. Qala qailum minhum, ya, berkata dia, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Ya, jangan kita bunuh Yusuf alaihissalam. Toh dia saudara kita juga. Toh permasalahannya tidak begitu besar. Toh yang kita inginkan adalah agar Ya'qub mencintai kita, tidak mencintai Yusuf. Jadi, la taqtulu Yusuf. Nggak usah kita bunuh Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Ya, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita lemparkan saja Yusuf ke dasar sumur. Ya, kita lemparkan saja Yusuf ke dasar sumur. Taib, yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Ya, agar nantinya dia dipungut, ya, Yusuf, ketika kita lemparkan ke dasar sumur, nantinya dia akan dipungut oleh musafir. In kuntum fa'ilin. Jikalau kalian ingin benar-benar melakukannya. Ya, benar-benar melakukannya. Tak perlu kita bunuh Yusuf. Kita lemparkan saja ke dalam dasar sumur. Dan ini, ya, jadi pendapat dari salah seorang di antara mereka yang paling baik ini yang diterima. Ya, jadi ini yang diterima. Jadi hasil rapat, ya, untuk mengsiasati atau untuk membuat makar untuk Yusuf, yaitu kita lempar Yusuf ke dalam sumur, ke dasar sumur. Ikhwati fiddin azanillahu ayyakum. Kemudian qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, berkata dari mereka, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Ya, kenapa tidak, ya, tidak engkau percayakan kami untuk menjaga Yusuf, ya, bermain-main dengan Yusuf. Biar kami ajak Yusuf keluar bermain-main, ya, berburu, ila akhirihi. Wa inna lahu lanasihun. Wa inna lahu lanasihun. Ya, sungguh kami menginginkan kebaikan kepada Yusuf. Ikhwati fiddin azinallah, dalam segi bahasa, ya, saudara Yusuf, ya, menggunakan di sini inna lahu lanasihun, nunut tauqid, ya, jadi menunjukkan bahwasannya mereka, ya, di hadapan Ya'qub alaihissalam sungguh-sungguh menginginkan kebaikan kepada Yusuf. Wa inna lahu lanasihun, ya, tauqid, inna lahu lanasihun, ya, sungguh kami benar-benar menginginkan kebaikan bagi Yusuf alaihissalam. Kemudian, ya, mereka berkata, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah Yusuf alaihissalam pergi bersama kami. Ya, besok hari biarkan Yusuf pergi bersama kami, yarta' wa yal'ab, bersenang-senang, ya, bermain-main, ya, karena toh Yusuf masih kecil. Ya, Yusuf masih kecil, senang bermain-main. Ya, biarkanlah Yusuf pergi bersama kami bermain-main bersenang-senang. Wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami akan menjaga betul-betul Yusuf alaihissalam. Ya. Ya, kami akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Nahnu usbah, kata mereka. Kami ini banyak, 10. Ya, kuat-kuat, ya, masih muda-muda. Nahnu usbah. Ya, kami kuat. Tidak mungkin, ya, 10 kami ini, ya, 10 orang dari kami ini tidak mampu menjaga Yusuf alaihissalam. Innalahu lahafizun. Sungguhnya kami akan benar-benar sungguh-sungguh menjaga Yusuf alaihissalam. Taib bighafiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Ya'qub menjawab, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Ya, Yusuf, Ya'qub alaihissalam, ya,
mengemukakan alasannya. Ya. Ini ulama mengatakan alasan Ya'qub ini dua. Yang pertama, karena Ya'qub benar-benar mencintai Yusuf. Ya, jadi kealpaan ya, atau ketiadaan Yusuf di sisinya membuat dia sedih. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sungguh aku benar-benar sedih, merasakan kesedihan jikalau kalian membawa Yusuf pergi. Ya. Kemudian yang kedua, wa akhafu an ya'kulahu dhi'b. Dan aku takut Yusuf alaihi salam dimakan oleh serigala. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini menjadi salah satu bukti bahwasannya Nabi Ya'qub tidak mengetahui ilmu al-ghaib. La ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Ya'qub tidak tahu, ya. Ya, Ya'qub tidak tahu bahwasannya Yusuf sebenarnya tidak dimakan oleh serigala. Ini menunjukkan bahwasannya Ya'qub alaihi salam tidak mengetahui bahwasannya Yusuf sebenarnya tidak dimakan serigala, tidak mengetahui ilmu ghaib. Yang pada akhirnya di cerita selanjutnya Yusuf akan dibawa pergi menjadi budak di Mesir. Tayyib khafidin azanillah. Kemudian mereka mengemukakan argumen mereka berikutnya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Ya, inna idzal la khasirun. Kata mereka, jika dia Yusuf dimakan serigala, mana mungkin wahai Abi? Kami ini banyak, nahnu usbah. Ya. Kami ini kuat insyaallah. Bisa. Inna idzal la khasirun. Rugi sekali kami. Ya, orang-orang yang termasuk kami orang-orang yang rugi. Tidak bisa menjaga Yusuf yang anak kecil. Sementara kami bersepuluh. Ya. Kemudian ala kulli hal akhirnya Ya'qub ya. Ya, tidak memberikan ya, akhirnya memberikan Ya'qub izin kepada mereka ya. Karena Ya'qub pun tidak terpikirkan di dalam benaknya bahwasannya anak-anaknya ini sedang ya, berniat bersiasat buruk kepada Yusuf alaihissalam ya, ingin melakukan pembunuhan ila kulli hal ila akhirih, pembunuhan ataupun dimasukkan ke sumur. Ya'qub tidak terpikirkan, akhirnya dia memberikan izin, tafadhal, pergilah mereka. Tayyib fiddin, Allah taala berfirman, falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Allah Ta'ala berfirman, kemudian ya, ketika mereka ya, membawanya Yusuf, ya, ketika mereka membawa Yusuf alaihi salam, ya, pergi keluar, ya, dan mereka menyepakati bahwasannya Yusuf akan mereka lemparkan ke dalam sumur. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Yusuf, wa awhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim. Engkau kelak akan pasti menceritakan perbuatan ini kepada mereka. Sedang mereka tidak mengetahui. Sedang mereka tidak menyadari. Jadi la takhaf Yusuf ya. Ketika mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ke dalam dasar sumur. Ya, tenanglah Yusuf. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatimu dan mereka akan mengetahui. Ya, cerita ini ya, dan mereka tidak menyadarinya. Taib ikhwafiddin azanillahu wa iyyakum. Setelah mereka melakukan aksinya ya, meletakkan Yusuf ke dalam dasar sumur, maka mereka pun kembali kepada Ya'qub alaihi salam. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka kembali kepada Ya'qub alaihissalam ya, mendatangi Ya'qub alaihissalam, isya'a yabkun ya, di sore harinya dalam keadaan menangis ya, air mata buaya ya, mereka berpura-pura menangis ya, agar Ya'qub percaya ya kepada mereka. Waja'u abahum isya'a yabkun, mereka kembali kepada Ya'qub ayahnya dalam keadaan menangis.
qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, kami berlomba lari, kami bermain-main, kami ya berburu, nastabiq, ya, akhirnya ada yang tertinggal, wataraknya Yusuf, termasuklah Yusuf, ya, jadi mereka berlomba, akhirnya Yusuf dan barang-barang juga ditinggal mereka, wataraknya Yusuf a'inda mata'ina, kami meninggalkan Yusuf ya, di sebelah mata'ina, barang-barang kami, barang-barang yang kami bawa tadi, fa'akalahu dhi', maka serigala pun memakannya. Ya. Wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan Ya'qub dan ayahku dan ayah kami, kamu tidak akan mempercayai kami walaupun kami ini orang benar. Kami ini jujur, ya. Jadi saudara-saudara ini, saudara-saudara Yusuf, ya, mengatakan kepada Ya'qub alaihissalam, ayahnya, kami ini jujur. Yusuf telah dimakan oleh serigala. Walaupun kau tidak percaya, ya. Walaupun ayah tidak percaya. Kemudian waja'u 'ala qamisihi bidamin kadzib. Ya, dan mereka mendatangi Ya'qub ayahnya dengan membawa qamis, ya, baju, ya, pakaian. Pakaian Yusuf bidamin kadzib, dengan darah palsu. Ya, darah yang mereka buat-buat. Dan kata ulama, ya, Ya'qub alaihissalam mengetahui bahwasannya, ya, anak-anaknya ini hanyalah, ya, berpura-pura atau bohong, ya, ya, bohong kepada Ya'qub. Karena apa? Karena komis atau pakaian baju yang dibawa mereka dengan darah palsu tadi tidak ada cobekan atau tidak ada cakaran, tidak ada koyakan sama sekali. Ya, ini membuktikan bahwasannya mereka bohong. Tidak mungkin serigala memangsa seorang, ya, tanpa menggunakan cakar atau gigitan, ya, ila akhirnya. Jadi Ya'qub alaihissalam, ya, menyadari betul bahwasannya anaknya atau, ya, anak-anaknya yang 10 orang ini berbohong kepada. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Sebenarnya kata Ya'qub alaihissalam, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Ini perkara buruk. Karena, ya, mereka menginginkan Yusuf alaihissalam, ya, dijauhkan dari Ya'qub, terpisah antara Yusuf dan ayahnya Ya'qub, supaya mereka dicintai, disayangi Ya'qub melebihi Yusuf. Karena Yusuf tidak ada. Otomatis kecintaan Ya'qub berpindah kepada mereka. Dan yang pada akhirnya, ya, Ya'qub alaihissalam tidak mencintai mereka. Karena setelah Yusuf tidak ada, ya, setelah Yusuf nanti akan menjadi budak di Mesir, maka Ya'qub berpindah cintanya kepada Benyamin. Ya, jadi rencana mereka dari awal gagal total. Ya, rencana mereka dari awal gagal. Fasabrun jamil. Ya. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Masya Allah, Ya'qub alaihissalam, seorang nabi yang saleh, yang sangat saleh, ketika ditimpa musibah, fasabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
Maka ikhwati fiddin, ketika kita ditimpa musibah, ya, seorang mukmin ya, sepantasnya untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru inda sadamatil ula." Ya, kesabaran itu terletak ketika ditimpa musibah, ketika hentakan pertama ditimpa musibah. Ya. Jadi yang dinamakan dengan kesabaran yang indah tadi bukanlah ya, ketika setelah kita ditimpa musibah kemudian kita mengumpat ya, menyalahkan sana sini lah. Kata Rasulullah, indah sidamatil ula, ya, indah sidamatil ula. Seperti yang dipraktikkan Yakub, ya, ketika ditimpa musibah sabar langsung, bersabar kepada Allah Subhanahu dengan kesabaran yang indah. Taib ikhwati fiddin, azanillahu iyakum, dan Allah al-musta'an ala ma tasifun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja aku meminta pertolongan terhadap yang kalian ceritakan. Kemudian ikhwati fiddin, azanillahu iyakum, seperti yang direncanakan mereka ya, bahwasannya ya, Yusuf alaihissalam ketika kita lemparkan ke dasar sumur, ya, rencana beliau agar diambil atau diperjualbelikan. Maka waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa. Qala ya bushra hadza gulam. Datanglah sekelompok musafir, ya, ketika ingin mengambil air, fa adla dalwa, ya. Ketika ingin mengambil air, timba ya, menimba sumur. Qala ya Bushra hadza gulam. Ya, mereka kaget ya. Ya Bushra. Ya, sini, senang, senang kita nih dapat anak ya, dapat seorang anak yang bisa kita jadikan budak nanti. Akan tetapi di saat ya, musafir ini mengambil air di dalam sumur, menimba sumur, saudara Yusuf yang lain ya, mereka apa namanya? Bersembunyi. Ya, bersembunyi. Kemudian mereka datang dan mengklaim bahwasanya Yusuf adalah anak atau barang dagangan ya, yang akan menjadi budak. Maka mereka pun menjualnya. Mereka pun menjual Yusuf alaihi salam. Ya. Wallahu alimum bima yaf'alun. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, dan mereka saudara Yusuf menjual Yusuf ya bi thamanin bakhsin darahim dengan harga yang rendah. Hanya beberapa dirham saja, karena kita ketahui kalau terjadi penawaran ya, kemudian negosiasi akhirnya tidak jadi, ribet. Maka mereka menjual Yusuf wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim, hanya sedikit dari dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, sebab mereka tidak tertarik kepada Yusuf. Niat mereka hanya untuk mengusir atau menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Kemudian ya, setelah Yusuf alaihi salam dijual ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladhi ishtarahu min misr li imraatihi akrimi mathwah, ya, berkata orang yang membeli Yusuf tadi, sediakan dia tempat ataupun berikan dia fasilitas yang baik, akrimi, muliakan dia, asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada, semoga anak ini Yusuf ini bisa bermanfaat bagi kita atau kita jadikan sebagai ya anak kita, anak angkat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalik makkanna liyusufa fil ard, ya. Dan ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu tamkin minallahi tabaraka wa taala, meletakkan Yusuf di tempat yang mulia ya.
Karena seperti kita ketahui bahwasannya Yusuf ya di Mesir atau di Mesir ya nam menjadi budak seorang menteri, budak Al-Aziz, menteri di Mesir. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, kata Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu ta'wil mimpi, ya, tafsir mimpi kepada Yusuf. Wallahu ghalibun ala amri, ya, dan Allah berkuasa, ghalib, ya, terhadap seluruh perkaranya. Allah yang berkuasa. Taib yukhati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fil akhir Yusuf alaihissalam ya, dibeli oleh musafir tadi untuk menjadi budak ya, dan akhirnya ketika di Mesir ya, budak tersebut atau Yusuf tadi dijadikan budak perdana menteri Mesir pada saat itu ya, Al-Aziz ya, perdana menteri Mesir. Tuhib ikhwati fiddin azanillahu a'iyakum jami'an. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sepenggal kisah Yusuf alaihissalam ya, begitu banyak. Yang pertama, ikhwati fiddin azanillahu a'iyakum jami'an ya, bahwasannya ya, hasad ya, sifat hasad, iri, dengki, ini bisa memisahkan antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Betapa banyak ya, saudara berniat jahat ya, berniat jahat kepada saudaranya yang lain, hatta saudara itu adalah saudara kandungnya sendiri ya, seperti Yusuf. Atau contoh yang lain adalah ya, dua anak Adam, watslu alaihim naba abnai Adam, dua anak Adam yang konon namanya Habil dan Qabil, membunuh salah satunya. Di antara keduanya membunuh salah satu saudaranya. Karena apa? Hasad. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah, "Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Salah satunya diterima kurbannya, ya, jadi anak Adam, Qabil dan Habil ya, menyerahkan kurban, kemudian ya, ditolak salah satu di antara mereka, ditolak kurbannya. Hasad, akhirnya dibunuh. Lihat, ketika hasad bertengger di dalam hati dan syaitan laknatullah alaih bermain di sana, maka yang terjadi adalah pertikaian, permusuhan. Kemudian ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kaidah yang sangat ya, yang mulia, yang sangat baik, bagaimana diperlihatkan Ya'qub alaihissalam ketika mengetahui Yusuf alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang begitu menakjubkan. Apa kata Ya'qub? La takhusus, jangan cerita, jangan share. Tidak semua kenikmatan, tidak semua kesenangan kita mesti kita share, mesti orang tahu lah. Karena kita hidup butuh ketenangan, karena kita hidup butuh ketenangan. La takhusus ru'yak. Dan yang dipraktekkan Yusuf alaihissalam ya, beliau menceritakan kepada ayahnya, orang terdekatnya, orang yang paling mencintainya, orang yang aman, orang yang amanah, bijaksana. Jadi Yusuf ya, memberikan kita pelajaran ya, untuk ya, men-share kebahagiaan kita itu kepada orang-orang terdekat kita saja. Karena ya, cerita senang kita, cerita bahagia kita bisa jadi hasad bagi orang lain, bisa jadi iri bagi orang lain. Si miskin ketika melihat ya, si kaya, maka dia akan sedih, kenapa dia tidak punya ini. Atau ketika kita ditanya ya, berapa mobil kamu, berapa rumahmu, saya tidak punya mobil, saya tidak punya rumah, miskin, dihinakan. Jadi kita jangan rincikan. Hanya global saja, sampaikan secara global. Ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sepenggal kisah Yusuf ini adalah bahwasannya permusuhan itu bisa terjadi walaupun dengan kerabat.
dengan saudara. Maka oleh karena itu, kita harus berusaha menghilangkan segala macam kotoran-kotoran hati. Yang paling utama adalah kotoran hati. Agar tidak terjadi permusuhan di antara saudara, masyarakat, kaum muslimin secara umum. Ikhwati fiddin, pemirsa Salam TV yang berbahagia, demikianlah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, dari awal beliau bermimpi, kemudian menceritakan mimpinya kepada Yakub alaihissalam, hingga beliau dibeli menjadi seorang budak. Menjadi seorang budak, insyaallah kita akan bahas kelanjutan ceritanya ketika beliau berada di Mesir, menjadi budak Aziz, menteri, di pertemuan berikutnya. Fanaktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.